Sekarang kita ke bawah. Ayo. Mampu gelap nih, Shay. Itu katanya matinya aja. Listrik sampai kok ke bawah. Go here. Ada main po. Bukan anak geng, bukan anak underground cuy. Wih gila. Cuci, ngejim gini aja ngejim. Mana? Oh, lu mau ngejim? Si Rio kali ya? Iya, lu Rio kalau mau ngejim. Live fitness. Oh iya, ada live fitness. Itu lucu. Bekas punya bekas. Lu jago? Hah? Ini pengennya anak-anak bekas. Hasil dagang ini, ya. Cabenya 3 ya, Bu? Panggil, Bu. Bo. Yang satu cabenya 3, kencurnya 2 biji. Tapi saya mau pakai kacang mete ya, Mbak. Jangan lupa karetnya 3 kalau buat yang pedes. Yang setengah pedes karetnya 1 aja. Ya. Iya, Mbak. Bengkoangnya ada kan, Mbak? Ada. Oh, ada. Itu pakai ini enggak? Pakai bengkoang. Kedondong ada kan, Mbak? Ada, ada. Oke, okay deh. Sebut aja. Jangan lupa. Baik-baik deh, ntar gue diulek lagi sama dia. Ngentrot deh. Kita apaan, Mbak? Asam Jawa? Asam Jawa. Langsir lini. Nyeng-nyeng-nyeng. Gak jadi nying, Dan. Ini namanya Mbak Ami. Dulu dia sering mangkal di Semarang. Mangkal kira-kira santem. Dengan bumbu rujaknya itu yaitu bumbu rujak dengan pakai cashews. What, baby? Ini kopi just a second. Bella. Stella. Stella tawarin anak gua mau pipis katanya. Wait, anti. Anti. Go. Ntar kita lihat jadinya ya. Gimana, Bu? Rujaknya? Meta. Rasanya dari Cirebon, Mbak. Hah? Bisa pasti mahal banget itu. Berasa banget. Berapa dolar itu, Cun? Ongkirnya berapa? Kasa sama Kinawati. Yang mahal sih yang mulak.
Yang ngulupnya dong, Emi Kaldam. Mangga, manis. Cobain ya. Aduh. Itu bangkoknya udah siap, kada? Enak banget ya. Mangga yang aku beli di mana? Superstore ya? Mangga yang ini? Kayak ginian? Cius. Cius? Udah cuci tangan dong, Cun. Bumbu rujuk. Ala lucu. Mungkin gara-gara mangga tadi dia lucu nih. Dua-dua udah bau. Kita habis bau makan lagi. Ember, biar sekalian bu cuci gudang. Sabun toilet. Kita cobain ini bumbu rujaknya ala Mbak Ami. Ami search lah ya. Mana tadi pisaunya? Pisaunya mana? Sudah pan? Matang lagi? You can feel the shrimp paste. Ini garpu nih. Cashew peanut sauce. Cara pakai garpu. All good. Another one more shot. Tetap ya. Katanya baterainya habis. Kan baru saja tadi yang kedua. Gimana bu? Gimana ya? Enak aja. Semriwing. Ini dia nih tukang uleknya. Dulu dia biasa mangkalnya di. Tahu kan kalau no. Kalau di Bulungan, Mahakam itu ada berapa merah, suka jual rujak-rujak. Nah ini salah satu ininya ya, mantan. Jualan rokok ya? Sekarang jualan rujak. Atau jualan somai dulunya Bu di Bulungan? Nah dulunya jualan rujak bibir. Oh, sekarang jual rujak cingur. Rujak lidah. Udah mie tipis. Mi, siapa yang mau makan kok tipis begitu, Mi? Rasa jempolnya dia. Terima nasib. Yang mana rasa besi, tau gak lo? Lo liat. Ini sengganya. Tadi kayak si senja tuh, Mang. Ayo, Bang. Sini, Bang. Ajar. Barang tinggal itu doang, gak ada lagi. Pindah posisian nih gue lah, mangganya cuma sih. Itu. Ada dulu. Ini, sayang. Nih. Let's try one more bite. Dari sebelah kanannya, Mi. Garpu kanan, tangan. Diiringi oleh lagu dari Radio Prambors. Jadi ini disponsori oleh Prambors Jakarta. Coba lihat mana ini. Miris kayak si senja nih, cakep tuh. Jangan gua tinggal turahan. Tunjukin ke pisau. Serem ya, Bu? Bukan tinggal turahan ya, gua ambil sisanya doang. Ya, Mi, sabar ya, Mi. Ember. Besok gua kupas juga nih. Nah, telepon gue bunyi. What? Try this one. What you want for you again? Mau kamar mandi lagi Stella? Bisa ya? Cinta mau kamar mandi Sule nih nyanyi ya? Siapa? Ini anaknya Sule. Oh ya? Keren suaranya. Lagu barunya? Anaknya jago-jago nyanyi loh. Satu doang tapi cowok. Cewek juga kok. Tapi ini banget tapi cowok. Ini apa Bu? Ubi merah? Enak. Manis. Wow. Ubi merah boleh ini. Temennya Cin. Oh yang rujak bebek tuh pakai ubi merah ya? Kolak bisa lah pakai ini Cai. Pisang batu. Pokoknya singkong apa di senja langsung jadi sesuatu.